saya memang di bisa dibilang dikhianati sama dua orang dekat saya. Dari pihak perempuan sama laki-laki. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri. Sebenarnya hari pas kejadian itu hari pertama saya itu sudah memaafkan, tapi pakai caranya saya lah ya. Dan saya nggak nyangkanya ketika saya mengetahui ada telepon laki-laki itu diganti sama pihak wanita dengan nama laki-laki. Ya kalian semua juga laki-laki ya, ketika ada di posisi itu berat sekali untuk memaafkan, karena maaf saya tidak tahu mereka itu ngapain. Saya juga tidak mau suzon, cuman dari rantai semua itu, karena ini sudah satu tahun ketidakjujuran itu ada. Saya sendiri juga kadang-kadang suka gak percaya. Jangankan kalian, saya juga gak percaya apa yang terjadi sama saya. Karena saya selama ini cuman menahan semuanya selama satu tahun. Saya karena anak saya. Saya kalau udah bicara anak, terserah lah. Apapun yang kalian mau bicara mengenai saya, saya nggak ada masalah sama sekali.